Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada di nasi liwet strawberry. Ngapain tuh, A? Tuh kita ngurus kita teman-teman. Biar terhindar dari virus corona dan terkena biar bersih tangannya. Terus ini apanya, Kak? Apanya, A? Kita bisa menunya. Menunya ada menu. Kita bisa makan nasi, sayuran, kentang, minum teh, sama minum yang lain-lain. Ada ikan. Bagus ya teman-teman, ikannya. Ada air mancur. Dan ada air mancurnya nggak nyiprat. Habis itu. Suasananya gimana, A? Suasananya nyaman ya? Iya, sangat nyaman. Habis itu kita juga naik beca loh. Itu abis aku ajakin abis yang naik beca. Nah, abis itu ini suasana tempat makan di sana. Iya, ya, sangat bagus. Dan udah karena ada pepohonan, jadi adem ya teman-teman di sini. Ya kan teman-teman? Tuh sangat adem. Nah, itu ada tempat makan bermacam-macam dan beda banget. Ada mainan, ada jembatan, ada gua. Ada perosotan, ada rumah-rumah. Berani nggak cobain jembatan ini? Enggak. Belum berani. Belum. Oh, kakak yang berani ya. Tuh. Teman-teman, aku lagi naik beca nih sama adik aku. Seru nggak? Seru. Berat nggak becanya? Berat. Itu adik aku. Becanya lagi sama Abi. Iya, lagi sama Abi. Alija lagi mau naik perosotan, terus dibantu Abi. Teman-teman, lihat nih, aku ke terowongan. Terowongannya gelap teman-teman, tapi ada cahaya. Jadi aku nggak ketakutan. Lihat deh teman-teman, ada air di situ. Bagus ya teman-teman, ada air. Ada air mancur dari atas, air terjun buatan. Terus aku ini jembatannya. Suasana di sana bagus teman-teman. Rumahnya bagus, ada rumah strawberry ya. Iya. Terus itu adalah terowongan teman-teman. Terowongannya gelap teman-teman. Teman-teman, yuk kita masuk yuk. Tapi di sana agak gelap teman-teman. Hai teman-teman, aku mau makan dulu ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.